Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya berada di Kabupaten Bone. Saat ini saya akan menuju lokasi pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan termasuk penggelaran pasar murah untuk masyarakat Kabupaten Bone. Ayo kita jalan. Apa kabar Tabu? Sehat-sehat Ki? Iya. Ibu. Abe. Kok enak? Udah sekolah ya? Belum sekolah? Belum Ki. Berapa umurnya? Berapa umur anak? Tidak tahu. Siapa merungu? Alhamdulillah ya bu. Kabe. Bu, berapa umur pak? 80. Masya Allah. Tapi sehat masih ini? Mencorak di pantang. Oh, rumah baru-baru ki? Alhamdulillah. Selama naik kereta bangka. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Sama umur ibu saya. Bapak-bapak ibu sekalian, selaku Kapolda Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, saya mengucapkan dan menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Penjabat Bupati Bone dan di 1407 Kapolres serta seluruh pemangku kepentingan atas terselenggaranya kegiatan ini, sehingga mengingatkan kita tentang keberadaan pemerintah, TNI dan Polri yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone. Bapak-bapak ibu sekalian, mungkin kita semua banyak bertanya, betulkah ini Kapolda orang Bone? Saya lahir dan besar di kota Makassar memang, tapi leluhur saya berasal dari Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Setelah 32 tahun saya menjadi perwira polisi, barulah tahun 2023 saya diberikan amanah untuk kembali ke tanah kelahiran, tanah leluhur saya di Sulawesi Selatan. Kedatangan saya kali ini, alhamdulillah cuaca mendukung, mudah-mudahan memberkahi mana. Kemudian juga saya bisa bertemu langsung dengan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai warga Kabupaten Bone. Hari ini kita sama-sama ada di lapangan Merdeka Kota Watan Pone untuk mengikuti kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan termasuk penggelaran pasar murah. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah untuk menyalurkan atau mewujudkan bahwa keberadaan Polri, khususnya Polda Sulawesi Selatan dan Polres Bone, itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone. Siapa menurut pak? 70. Iya. Oh, kalau ganggu matanya ke sini. Iya, iya. Oh, katarak. Iya. Kenapa enggak di ini? Terima kasih. Kapolres. Siap. Nanti bantu beliau untuk ini. Siap. Operasi katarak. Siap. Masih berani, Ji? Masih mau, Ji? Enggak ada penyakit apa-apa. Yang penting enggak ada gulanya. Iya. Biar dibantu untuk katarak. Biar bisa melihat lagi, Bu. Insya Allah. Hai. Hai. Tos dulu. Tos. Bisa? Setonnya? Sebulan. Oh, sebulan. Ya. Harus sudah diasup gizi. Pak, berapa umur tak? Siapa umur tak? Lahiran 62. 62 berarti 62. Kenapa kah kita ini tidak bisa jalan? Jalan juga, tapi mangga melemah. Gitu. Mangga balik. Mata aku bawa ya. Oh, mata tak terganggu. Anu, katarak. Iya. Katarak tuh ya pak. Iya. Lupa di operasi. Mati operasi berani giga. Insya Allah. Dek, masukin juga ini dek. Ya, untuk katarak. Katain. Nanti dicatat nanti. Ada juga satu tempat ibu-ibu itu. Ya. Yang sakit. Iya. Insya Allah pak lah, segala di tangan ini pak. Mudah-mudahan bisa terang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Ini kan, Ustaz?
Musakir. Musakir, tapi Pak Musakir. Iya, Andi Rian, Kapolda. Iya. Iya. Saya gila, bisa ditangani. Iya. Iya. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Polda, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan dan beserta keluarganya telah memberikan saya paket umroh. Terima kasih banyak Bapak Kapolda atas bakti sosial, bakti kesehatan dan pasar murahnya.